Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Dijemput. Ya udah kalau dijemput langsung pulang ya. Jangan kemana mana lagi. Kenapa dia? Mulai aneh lagi nih. Iya. Ya, Bu. Masih. Kalau kita disco? Bisa diam enggak sih? Gue lagi nungguin cowok gue. Oke, oke. Sorry ya. Sorry. Halo Dias, ini Kak Cindy. Kak Cindy lagi di rumah teman, lagi party. Nanti kunci rumah ditaruh di atas pintu ya. Emang kenapa Kak? Kak Cindy mau pulang malam banget ya? Ih, bawel banget sih anak. Udah deh, jangan banyak nanya. Yaudah nanti taruh aja ya. Yaudah, makasih Dias. Cindy ya? Bukan. Oh, bukan Cindy ya? Maaf ya. Halo, Pita Biru. Aku bawa bunga mawar merah. Renov? Iya, aku Renov. Dia memang orang suruhanku. Aku seimbangnya ya. Jadi kamu yang... Ya, memang dari tadi aku memperhatikan kamu terus. Ya ampun, sorry ya. Tadi aku nggak tahu kalau itu kamu. Nggak apa-apa. Gimana kalau kita ngobrolnya di tempat yang lebih romantis? Oke. Okay. Lagi banyak kerjaan, Bu Wati. Iya nih, Bu Ambar. Kemarin nggak sempat koreksi. Nanti Bu Wati ngajar di kelas 2A ya? Iya nih, Bu Santi. Bu Wati mau cobain. Aduh ibu-ibu, saya tuh lagi sibuk. Ya udah kalau nggak mau, enak loh. Saya tuh lagi sibuk. Kurang ajar! Siapa ini? Apa sih nggak ada apa Kuwati? Nggak sopan! Kurang ajar, nggak tahu malu anak-anak sekarang. Tega amat ya. Apain tuh anak-anak? Dias, Dias, gimana nih? Lihat aja. Udah, nggak usah pegang-pegang. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Ana, Indah, bagikan buku-buku teman kalian. Iya Bu. Thank you.
gue mana? Ngumpul kali. Sin, buku aku mana, Sin? Tuh. Sekarang kerjakan halaman 135 di buku tugas kalian. Maaf, Bu. Bukunya saya belum dapat. Buku kamu belum Ibu periksa. Nanti pulangnya ikut Ibu ke kantor. Tapi, Bu. Gimana, Bu? Bukunya saya belum dapat. Bias kamu bawel ya. Buku kamu belum Ibu periksa. Nanti pulangnya ikut Ibu ke kantor. Cepat. Bu, saya salah apa, Bu? Kamu gak usah banyak ngomong, udah ikut Ibu aja. Ayo cepat. Apa salah saya, Bu? Udah cepat kamu masuk. Apa ini? Sumpah, Bu. Ini bukan gambaran saya. Kalau ini bukan kamu yang gambar, Dias, kenapa gambar ini ada di dalam buku tugas kamu? Bener, Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Yang pasti itu bukan gambaran saya, Bu. Saya berani sumpah. Dias, yang jujur kamu ya. Biar masalah ini cepat selesai. Enak aja selesai. Nggak bisa. Masalah seperti ini harus dilaporkan kepada Pak Berman. Biarin Pak Berman yang memutuskan hukuman apa yang pantas untuk Dias. Bu, saya mohon, Bu. Jangan laporkan kepada Pak Berman. Saya mohon, Bu. Bu Diana, tolong percaya saya, Bu. Itu bukan gambaran saya. Saya berani sumpah, Bu. Botak! Bosen, Bos. Kenapa? Gak tau. Kok jadi bosen, ya? Tahu kan, guru-guru di sini. Cuek aja lagi. Hendrik, hey. Kok lo sendirian sih? Vicky sama Birawa kemana? Vicky sama Birawa lagi di kelas. Biasa, lagi kena hukuman gitu. Gak ngejain PR. Eh, gimana hasil rencana kita kemarin? Oh, gue tahu, batal. Ya beneran. Sempe lu. Oke dong kalau gitu. Rencana kita berhasil. Gue gak bisa bayangin gimana ya tampang Dias. Yang jelas si Dias bisa kencing celana. Bisa-bisa dia dikeluarin dari sekolah. Lan, Sof, tampang kalian kenapa sih? Ketakutan kayak gitu? Udah deh, kalian gak usah ketakutan kayak gitu. Yang penting sekarang kita nikmati aja kemenangan kita. Gimana? Oke gak? Oke dong. Tuh dong. Ayo dong, tusuk. Ayo dong. Oke. Yang jadi permasalahannya di sini, gambar itu ada di dalam buku tugas kamu, Dias. Jadi siapa lagi kalau bukan kamu yang gambar? Tapi Bu, saya juga benar-benar gak tahu. Tiba-tiba gambar itu ada dalam buku tugas saya. Ibu betul-betul kecewa sama kamu, Dias. Baiklah. Untuk saat ini, biar saya dan Bu Listi yang menindaklanjuti masalah ini. Jadi, Bu Wati tidak usah melaporkan masalah ini kepada Pak Berman. Ya nggak bisa. Pokoknya, saya akan tetap melaporkannya kepada Pak Berman. Pak Toto, tolong dengar ya. Masalah ini sudah menyangkut harga diri saya sebagai perempuan. Jadi tolong, Pak Toto jangan membela si Dias. Loh, Bu Wati itu jangan menuduh saya demikian. Saya bukan membelanya. Tapi maksud saya bahwa masalah ini biar kita para guru sekolah ini yang menyelesaikannya. Tolonglah Bu Wati, bahwa saya ini sebagai wakil kepala sekolah. Nanti justru saya dikira nggak mampu mengurus sekolah ini. Dias,
besok suruh orang tua kamu menghadap bapak, ya? Tapi pak, alah, nggak usah tapi-tapian. Kapan lo ketemu Renov lagi, Sin? Malam minggu dong. Kenapa ngantar malam aja? Gila ya, Riz. Kemarin aja gue hampir ketahuan. Mendingan cari amannya aja deh. Daripada nggak boleh pacaran gimana? Hati-hati lo, Sin. Lo tuh kalau udah demen sama cowok, susah deh dibilangin. Iya, Bu Guru. Tuh kan kalau dibilangin. Gue tuh cuman gak mau kalau lo tuh dimainin sama cowok lagi. Gue lagi ya mainin cowok? Cindy. Tenang. Thank you deh atas perhatian lo sama gue. Kayaknya emang lo temen terbaik gue deh. Mudah-mudahan dia gak kenapa-kenapa ya, Ren. Aku kesana ya. Iya, udah. Yas, gimana Yas? Yas, kamu kenapa sih? Yas. What's wrong, Yas? Aku dituduh, Sin. Dituduh apa? Siapa yang nuduh kamu? Yas, tenang Yas. Sabar. Udah Yas. Mendingan lu cerita aja. Tadi lu ke ruang guru disuruh ngapain? Salah lu apa? Gue dituduh ngegambar porno buati. Ya, sialnya juga. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba kertas gambar porno itu ada dalam buku tugas gue. Gue harus gimana? Mana besok orang tua gue harus dipanggil? Gue harus gimana, Sin? Yang paling bikin gue sakit, Bu Diana marah sama gue. Bu Diana udah gak percaya lagi. Diana marah sama gue sih. Sabar ya, sabar. Sekarang baru terbukti kan, kalau ternyata murid yang dibangga-banggakan itu mempunyai moral yang jelek. Itu sama aja artinya, dia sudah mendapatkan pelajaran yang salah besar dari seorang guru. Lagian kalau hal seperti ini dibiarkan terus, mau jadi apa murid-murid di sekolah kita ini? Terus nama sekolah kita juga bisa dicap jelek oleh masyarakat. Setahu saya, Dias itu murid yang baik, Bu Ati. Bu Santi, kalau memang benar Dias murid yang baik, dia tidak mungkin melakukan hal yang memalukan seperti itu. Jadi benar, Ibu Wati akan melaporkannya pada Pak Berman? Jelas, kenapa tidak? Sebaiknya masalah ini, kita sebagai guru dan Ibu Listi sebagai kepala sekolah yang harus menanganinya sendiri, Ibu Wati. Memang betul apa yang dikatakan Pak Wawan, Bu Wati. Halo. Kalau nggak mau ngomong, nggak usah nelfon dong. Halo, Bu. Ini saya, Bu. Siapa nih? Saya Dias. Dias? Kenapa lama sekali sih ngomongnya? Sumpah, Bu. Bukan saya yang gambar itu, Bu. Saya berani sumpah. Dias, dengar ya. Masalah ini dibicarakan di sekolah, bukan di telepon. Sekarang udah malam, Ibu mau istirahat. Bu Diana?
Surat apa sih ini? Dari sekolah, Pak. Ada masalah apa kamu di sekolah? Hah? Ada apa sih sebenarnya, Yas? Nggak tahu, Mah. Pokoknya besok Mama sama Papa ke sekolah. Dias? Kita kan besok mau ngantar Angga, Mah. Gimana? Ya udah, biar Mama yang ke sekolah, Dias. Nggak usah deh, nggak usah. Biar Papa aja deh. Mama nungguin Angga aja, biar Papa yang ke sekolah, Dias. Nggak akan lama kok. Udah bikin PM belum? Belum gue. Bego banget sih lu. Gue juga belum. Sama. Gile. Ngegambar Buati. Dapet inspirasi dari mana tuh? Biasa, Sil. Ngelanjor. Hah? Ngelanjor? Apaan tuh? Norak lu. Lamun jorok, tau gak? Wah, wah, wah. Bangun pagi, celananya bisa basah nih. Ah, udah. Ayo cabut dong. Yuk. Saya betul-betul tidak percaya kalau Dias melakukan hal ini. Apa Bapak tahu ya? Dias itu sangat tidak suka dengan saya. Karena saya mengajar dengan disiplin. Padahal saya kan juga ingin anak-anak didik saya belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi kayaknya si Dias tidak suka dengan cara saya mengajar. Makanya dia mengungkapkan kekecewaannya itu dengan cara-cara seperti itu. Polisi, Dias, Bu. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Ayo jawab, Dias. Jawab! Ayo katakan, Dias. Nggak usah takut. Malu saja kamu ini! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.